demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Bertemu kembali dalam seri Berjalan Bersama Maria. Setelah kita berdoa malaikat Tuhan, kita hendak ingin lebih dekat dengan Bunda Maria. Kita ingin berjalan dengan dia dalam iman, dari Nazaret ke Golgota. Kita sudah melihat cukup panjang. Kemarin kita sudah melihat Maria sebagai Bunda Allah. Dia mendapat misi yang berat. Apa yang harus dikerjakan luar biasa berat. Lalu apa jawaban dari Maria? Sebelum kita melihat jawaban Maria, ada baiknya sejenak kita membayangkan kalau diri kita itu adalah Maria. Sejenak kita berjalan di sepatu yang dipakai oleh Maria. Kira-kira setelah mendapat salam yang begitu mengejutkan, mendapat misi, mendapat tugas yang begitu berat, apa reaksi kita kalau kita adalah Maria? Jawaban yang diberikan oleh Maria begitu unik. Kalau kita melihat sejarah kitab suci dalam perjanjian lama, Allah juga pernah menjanjikan keturunan kepada orang pilihannya, kepada Abraham. Apakah Abraham memberi jawab atas janji Tuhan itu? Tidak. Dan tokoh-tokoh lain juga melakukan serupa, dipilih Allah dengan janji, tetapi mereka tidak menjawab. Maria menjawab, menjawab sebagai kata penutup, dan jawabannya itu luar biasa. Kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi yang menutup adalah Maria, bukan malaikat. Karena setelah Maria menjawab ini, malaikat pergi. Sekarang mari kita lihat satu persatu jawaban Bunda Maria. Pertama, Maria mengatakan, aku ini adalah hamba. Hamba Tuhan. Dalam bahasa Yunani-nya dipakai doule. Itu kalau terjemahan bahasa Indonesia mungkin lebih tepat memakai istilah budak. Slave. Jadi Bunda Maria ingin menjadi budak Allah, hamba Allah. Dan
Maria boleh dicatat sebagai mungkin yang pertama untuk memberikan dirinya sepenuhnya, seutuhnya. Kemudian dalam surat-surat Rasul Paulus kita melihat Paulus pun mengatakan, aku ini juga doulenya Tuhan, budaknya Tuhan, hamba Tuhan. Nah, kesediaan Maria untuk menerima tugas ini dan menjadikan dirinya hamba, ini boleh dikatakan yang pertama. Yang pertama memberikan diri seutuhnya kepada Yesus dan seutuhnya sebagai pengikut Yesus. Bahkan sebelum Yesus lahir, dia sudah memberikan diri untuk menjadi hambanya, untuk menjadi budaknya, untuk menjadi doulenya. Lalu apakah istimewanya? Bukankah ada begitu banyak orang ingin melayani Tuhan, ingin menjadi hamba Tuhan, menjadi budak Tuhan? Apa kira-kira yang membedakan Maria dengan yang lain-lain? Satu hal, Maria menyerahkan diri, menyerahkan seluruh kendali kepada Allah. Nah, dalam banyak kasus yang lain, orang mengatakan, aku ingin menyembah Allah, aku ingin melayani, aku ingin menjadi hambanya, budaknya, abdinya. Tetapi mereka tetap ingin mengambil kontrolnya, mengendalikannya, bukan melepaskannya kepada Allah sebagai pengendali. Di sini titik perbedaannya. Maria ingin menjadi hamba, ingin menjadi budak, bahkan memberikan seluruh kendali kepada Allah. Kendali atas dirinya diberikan kepada Allah. Ini membedakan dengan yang lain. Maka kepasrahannya, total pasrah kepada Allah, sungguh-sungguh luar biasa. Menyerahkan diri seutuhnya, menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Allah, itu bukan hal yang mustahil. Berat, iya. Tetapi bukan hal yang mustahil. Ada satu contoh. Santa modern di zaman kita. Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa menceritakan bagaimana pergumulannya dengan Yesus. Bagaimana dia jatuh cinta dengan Yesus. Menyerahkan seutuhnya kepada Yesus. Dan bagaimana akhirnya dia menyerahkan kendali itu kepada Yesus. Ketika dia masuk menjadi suster, kemudian bagaimana dia melayani semuanya, itu karena kepasrahan. Bahkan ketika Yesus meminta dia, mau gak engkau melangkah satu langkah lagi lebih jauh? Serahkan kendali itu padaku. Dan Bunda Teresa mengatakan iya. Dan kita pun mengerti ceritanya seperti apa. Artinya ketika kita rela memberikan kendali diri kepada Allah, kepada Yesus, dia bisa membuat sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Apakah Mother Teresa yang kita kenal, Bunda Teresa, pernah membayangkan akan seperti itu ketika dulu dia meninggalkan Albania ke India? Pasti tidak. Pasti sesuatu di luar bayangannya. Dan itu juga terjadi di banyak tempat, banyak tokoh dalam level yang berbeda, mengalami hal serupa. Ketika berani menyerahkan kendali hidupnya kepada Yesus. Nah, disinilah kata kuncinya. Ketika dia berkata, ketika Bunda Maria berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini gak gampang. Dikatakan, diungkapkan itu indah, didengar telinga itu indah. Tetapi ketika menjalaninya, itu luar biasa berat. Kita membayangkan, kalau kita ingin sesuatu,
dan keinginan kita itu ditolak. Rasanya sakit. Sakit sekali. Itu baru sebuah keinginan ditolak. Bagaimana kalau menyerahkan seluruh keinginan, kendali itu hanya pada Tuhan? Dia yang mengarahkan, dia yang menjadi sopir atas mobil hidup kita. Nah, disinilah kita belajar dari Bunda Maria. Disinilah kita akan belajar berjalan bersama dia, menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, saya tidak akan membahas lebih jauh hal ini, tapi saya akan lebih mengajak Anda semua untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Ketika Bunda Maria memberi contoh, aku ini adalah hamba Tuhan. Apa yang terbersit dalam diri kita? Apa yang biasanya terjadi dalam relasi hidup kita dengan Tuhan? Siapa yang menjadi hamba? Aku atau Tuhan kita jadikan hamba untuk memenuhi seluruh pekerjaan kita, hidup kita? Itu pertama. Yang kedua, ketika Maria berani berkata, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Kita mungkin belum bisa seperti itu. Saya sadar, saya pun belum bisa seperti itu. Tapi mungkin ada dalam diri kita, dalam hidup kita, satu atau dua hal kita lepaskan. Kehendak, hasrat-hasrat yang begitu kuat, kemauan, ide-ide. Ada enggak yang berani kita lepaskan? Kita taruh di hadapan Allah. Seperti yang kita lihat kemarin-kemarin. Terjadilah menurut kehendakmu. Terjadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Berani enggak kita melepaskannya? Kita memberikan seluruh hasrat, ide, gagasan kepada Tuhan. Di sini mungkin kita belajar sedikit saja, satu bagian kecil, bagaimana berserah seperti Bunda Maria. Semoga dalam hidup kita makin lama kita makin berani menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, membiarkan Tuhan mengambil alih kendali hidup kita.